dosa apa orang dosa? Ini gak dosa ya. Gak dosa ya? Iya. Tapi panggang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan channel Ryan Bayan. Pada video kali ini saya akan melakukan podcast toko sembako dengan seorang salesman produk snack dan bahan kue. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, komen, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kandangnya guguk. Guguk ini? Kayak anu kandangnya tabung gas ya kan? Walah, tak kira guguk tenan. Ada yang gembok kan? Guguk-gugukan. Jadi tak kira guguk-guguk lain, Nek. Poso-poso dodolan senek. Aku iki lho poso-poso dodolan. Ora apa-apa. Ngarep dodol apa mana ya kan? Mau jualan apa ya kan, enggak jualan snack. Sudah, Mas. Sudah. Toko telung dus, sak toko telung dus, telung puluh toko ya, oke juga ya, bisa? Saya kan. Mas apa? Insya Allah. Kesehatan terima kasih. Mukanya orang puasa sama ndak itu beda dia. Kalau orang puasa itu biasanya mukanya kayak apa, bangun tidur gitu nih. Iya memang. Udah gitu kalau puasa tuh sabarnya nambah gitu kan. Emosinya yang aneh gitu. Biar arep emosi yang luwe. Aku gak puasa yang perkara lara. Gue kalau misalnya puasa gitu kan, jam telu itu melintir rasanya. No. Poso itu yang ngilangi penyakit ya. Sembarang-barang kan luntur kan. Pokok sahur aja teman-teman. Sahur apa oke apa doa. Stok minyak oke, gula saya ini berapa? 700. 725 enak, 730 enak. Yang kono-kono yang gede? Iya. Maksimal lah 73 ya. Nambah. Sampean lo datang ke sini pakai bensin, pakai motor, enggak kita kasih kerjaan. Nanti anak-anak itu nganggur aja di sana. Kan tugas kami ini kan nyarikan kerjaan anak-anak dulu, Mas. Pengantaran ya. Kalau pengantaran enggak ada kerjaan nanti bosnya. Sales iki padha kaya libero. Heeh. Ya. Pembagi bola. Di tengah ya. Lempar kono, lempar kene, golek kono, golek kene. Iya. Wis dipateni? Durung. Iki tak urip nang. Oh. Nanti dia tayang tanggal 3 April karena waktu apa lebaran ya kan. Iya. Suwi tenan bos gak ngubungi ya kan? Eh ojo, soalnya bos ini jadwalnya. Tampil-tampil jam telu biar gede sing nonton on way. Tanggal 3 April nanti baru tayang. Soalnya sudah terjadwal semua anu uploadan gitu. Iya. Setiap jam 7 pagi itu ada keluar. Iya. Oke, silakan Bu, silakan. Rokok. Rokoknya Mas. Saga. Oh, saga oke. Ini yang berburu merah aja. Kretek. Iya. Ini yang sebelah. Ini sebelah kemarin.
tukang peliharaan ini. Minyak goreng ada, Mas? Ada. 2 liter. Ini berdiri? Berdiri. Kita tunggu bos aja orderannya. Kirim dia. Nda dia masih mandi lah. Kita tahu tidak mandi. Yang itu 5.000. Kelapa. Yang mari, Mas. Ya, kelapa itu apa namanya? Mangga sama jeruk. Kok esnya belum ada ya? Nih, sih. Pilih aja deh, pilih. Pilih aja taruh di meja, nanti datang, Bob. Ya. Hand sanitizer. Iya. Hand sanitizer, sebentar tunggu. Enten hand sanitizer, Mas. Yang semprot itu. Itu berapa harganya? Nanti bagi, kan habis gas, bagian mundarin CPA sudah. Masa yang besar-besar dari CPA sudah dibagi. Gandumnya habis, kan? Gandumnya ada. Mario mana? 4 kilo sih. Mario, timbangkan dulu gandum. So, ane mihun kini koyak. Bapak kolikot heli kusi tahu bapak sih. Apa kan? Nyala sih gitu kerjaannya. Tangi turuk balapan. Balapan kau siapa kan? Balapan karena awak SDW. Ini bawa aja dulu deh. Nanti kalau ndak anu ya sempat mampir aja ini. Coba tolong buru-buru kan. Apa, Bu? Minyak goreng. Yang apa? 2 liter. 2 liter berapa? Parkir aja kamu motormu. Pakai mobil aja kita. Ya. Situ sini. Tapi bosnya tutup minyak goreng. Tutup kali mana? 50. Iya, 52. Oh, iya. Oke, Gen. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dulu jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe-nya, Bro.